Ketua DPD Partai Perindo Parmi Effendi bersama anggota dan pengurus ranting Partai Perindo di Kabupaten Musirawas menjalinkan hubungan silaturahmi dengan masyarakat di kawasan Jalan Cepeda, Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti. Salah satu warga lansia bernama Zubaida mendapat dukungan langsung dari Partai Perindo, menerima tali asi bantuan sosial berupa sembako yang diserahkan langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo. Kegiatan ini mendapat dorongan langsung oleh Bacaleg DPR RI Dr. Heri Budiono. Melalui DPD Partai Perindo Kabupaten Musirawas, Parmi Effendi mengatakan, kegiatan silaturahmi ini diberi nama Perindo Peduli. Tujuan dari pembagian sembako ini merupakan bentuk cinta dan rasa kasih sayang Partai Perindo kepada rakyat kecil dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Subaida lansia berumur 70 ini yang tinggal sendirian di rumah gubuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Partai Perindo. Dengan adanya pemberian bantuan berupa paket sembako ini, mungkin sangat dapat mengurangi rasa beban yang dialaminya saat ini dalam kesulitan mencari makan.